penampilan dari kendaraan Putra Wangi ini dari samping kanan. Dari samping kanan kendaraan, nah ini tampak di belakang samping kanan dari Putra Wangi. Nah, bisa dilihat ya. Ya, kita ke depan lagi ya, kita lihat untuk tampilan kendaraannya seperti ini ya. Dari Putra Wangi bisa disaksikan. Jangan lupa besok saksikan perform Putra Wangi di Karnaval Desa Kebon Duren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ya. Seperti ini bisa dilihat ya untuk Putra Wangi untuk tampilannya. Ini dari samping kiri ya, kita lihat ya, bisa disaksikan. Nah, ini dari belakang sampai dari depan samping kiri, itu tampilan dari sound system Putra Wangi ya. Untuk teman-teman dari Putra Wangi masih terus loading ya. Masih terus loading atau menata dari sound system Putra Wangi ini ya. Nah, sebagian juga ada yang membawa tempat peralatan menata, ditata untuk dibawa pulang untuk peralatannya yang tidak terpakai. Seperti itu ya. Perlu diketahui ya, Putra Wangi ini bermarkas di desa Dadap Langu ya. Bisa diketahui ya. Ini sound ini besutan dari Pak Eko. Nah, oke. Jangan lupa sekali lagi untuk saksikan perform dari Putra Wangi besok di Karnaval Desa Kebon Durian, Kecamatan Ponggok. Nah, ini lokasi loading. Nah, iki jenenge Mas Rijal sing iki. Iki dagangan iki. Ganteng e koyo ngene randang gelem rabi-rabi iki piye? Lah iki operator e. Mas Kemo. Gelem ganteng. Mau nggawa genset pirang kafe A, Mas? 70 Mas e. 70? Nggih. Nah, powere nggawa piro, Mas? Loh. 6. Sak cadangane apa ora wi? Cadangane loro. Cadangane loro. Nah, power utama 6, cadangane loro. Kene 30 biji, Pak. Sepukire 30 biji. Iku lha sepukire 30 biji. Kene mati kabeh iki ya. Mati kabeh urung diuripi kok. Nah, iki lho, iki operatore. Saya diwawancara ibu bingung ya gitu operator ini. Dangak, gaya netmen nih tak terus tak terus nih ngale akhirnya. Nah, gue mau Mas Kemo lor operator yang handal, kau Putra Wangi lor. Nah. Wong isinan banjirnya lor ngono gue lor. Neng aslinya ora. Nah. Oke, foto si ngatur lightingnya. Ya, coba kita putar. Kita puteri dari sound Putra Wangi ini ya. Nah, inilah bimnya seperti ini. Bim dan juga parlet. Di sini ada 1 2 3 4 bim. Ada 1 2 parlet. Nah, itu dipasang penumpang seperti itu ya. Ini lokasi dari Putra Wangi. Coba kita hitung bawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bawa 15 subwoofer double ini lho dari Putra Wangi lho. Nah, untuk lentrenya 1 2 3 4 kali 2 8 yang di sana juga ada 4 bawa 12. Bawa 12 lentre. Untuk lampu beamnya yang di atas ada 1 2 3 4. Ada 4 untuk parletnya, ada 1 2 3. Ada 3. Nah, bisa dilihat tampilannya. Pasti mewah atau pasti terang dari Putra Wangi ini. Tampilannya. Gak apa gue rosok. Sampingan. Oh, sampingan. Sampingan yang rosok. Tampilannya lur. Bisa dilihat seperti ini ya. Tampilan dari Putra Wangi Audio. Seperti ini. Dengan banyak lighting ya. Bisa dilihat ada satu smoke di bawahnya ya.
Nah, berarti lusus petengnya Mas Rijal. Luwe apa piye kuwi? Berarti lusus petengnya luwe apa piye? Wareken. Arepe bayi pisan. Nah, gitu. Enggak pitu. Enggak pitu. Nggih, Mas. Teman-teman Komputra Wangi. Nah, kayak powernya ditonton yang dulu ngono kae, Lur. Nah, sedelok dhewe powernya ya. Ngono kae. Nah, itu bisa disaksikan ya. Setelah tadi kendaraan pick up yang berada di belakangnya disisihkan. Nah, ini Putra Wangi mundur menuju ke posisi nantinya untuk cek sound ya, nanti malam ya. Nah, ini tampilan dari Putra Wangi bisa dilihat seperti itu ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Bisa disaksikan dari sound system Putra Wangi. Ini mundur menuju ke posisi start. Maksud saya mundur menuju ke posisi check sound ya. Nah, dilihat ya. Nah, ini menuju ke posisi untuk check sound. Masih diarahkan di posisikan ditempatkan yang pas nanti di Jackson. Ini tampilan. Nah, ini sudah. Nah, tampilannya bisa dilihat ya. Untuk performnya besok bisa disaksikan di karnaval desa Sobontoro, dusun Sobontoro maksud saya, desa Kebon Durian kecamatan Pongkur. Nah, di sana menuju ke posisi Jackson. Nah, kita ikuti ya tepatnya Jackson ya. Nah, ini diikuti beberapa kru. Tampilan dari Putra Wangi, sound besutan dari Pak Eko yang bermarkas di Bolorejo. Bolorejo. Nah, ini sedikit membuat lalu lintas agak macet, nah, seperti ini ya. Karena memang waktu sore hari banyak yang berpergian, seperti ini ya. Oke, mungkin pemirsa sekian saja yang bisa saya laporkan dari lokasi loading Putra Wangi Audio ya. Sekali lagi jangan lupa saksikan untuk perform dari Putra Wangi besok di Karnaval Dusun Sobontoro Desa Kebon Duren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.